Oke, welcome guys. Selamat datang di Happy Family. Oke. Silap kali ini judulnya adalah cincin persahabatan. Kenapa? Karena asisten kita kali ini adalah laki-laki. Andaikan perempuan ya, bisa jadi cincin. Cincin apa? Pertunangan atau apa gitu kan? Tergantung kalian bagaimana menggombali cincin perkawinan. Menggombali pasangan kalian masing-masing. Kalian bisa dramatisir sedemikian rupa, entah bagaimana gitu kan ya cerita-ceritanya. Kita akan belajar tekniknya aja di sini. Oke, Mas Bro, silakan. Silakan pilih satu. Enaknya ini dengan saya, kasih lihat ke sana kamera. Dengan saya apa dengan orang lain aja ya? Oh, dengan Pak Mujib aja. Ini salah satu Mujib. Yang mana? Udah dari Jawa aja. Yang ini. Oke, yang ini ya. Oke, saya taruh di sini. Ayo, Mas Bro. Oh, bentar. Ini adalah cincinnya. 2, 4, 5. Anggap aja ini adalah cincin persahabatan. Mas Koko dengan Mas Mujib. Ini sama-sama saling mengerti atau tidak, kita lihat dari ramalan ini. Taruh aja di mana, Mas Bro? Di atasnya. Oke, di sini. Mas Mujib, kita taruh di mana? Tasnya. Sini. Oke. Ya. Kita taruh seperti ini. Misteri kita bagi dua. Mas Koko, pilih yang mana? Sebelah kanan. Oke, kita buang. Sekarang untuk Mas Mujib, pilih yang mana? Kanan. Kanan sini apa sini? Yang kanan. Sini. Oke, kita buang. Oke, pilih yang mana, Mas Koko? Kiri. Oke, kita buang. Pilih mana, Mas Bro? Kanan. Kanannya itu. Ini? Nah. Ini? Bukannya ini. Oke, terakhir kita pakai. Salah satu. Pilih yang mana? Kalian berdua. Ini, kiri. Ini? Ya, ini. Emang berarti yang ini ya? Oke, kita lihat. Mas Mujib, ini kartu sampai lama bukan? Ya Allah. Oh, berarti iya ya. Ini kartu siapa? Oke, jadi itu artinya Mas Mujib dapat kartunya, Mas Koko dapat kartunya. Ya. Artinya mereka berdua ini sudah seia sekata, sudah sehati, sudah saling mengerti. Nah, kalian pakai permainan ini untuk gombali teman-teman, untuk nyenengin cewek-cewek atau apa ya, monggo aja ya. Sekarang rahasianya, nggak usah lama-lama. Oke, kita kocok, memang benar-benar rata seperti ini. Kita suruh mereka memilih ya kan, satu misalnya di sini. Ini aja lah ya, gampang-gampangnya. 1 mili di sini, 1 mili di sini. Ingat, ini 5, 4, 5, 2, 4, 5, 2, 4, 5.
dua dapat iman, dua dapat iman, dua dapat iman. Ini adalah cincinnya ya. Nah, ketika mereka memutuskan untuk menaruh di sini atau di sini, yang penting adalah kita menyusunnya. Ketika mereka menaruh di sini, kita susun seperti ini. Nah, ini jadi bawah, jadi bawah, jadi bawah. Ya. Karena entah di sini, ini jadi bawah, ini jadi bawah. Oke, kemudian ini jadi atas seperti ini. Nah, ketika ini kita bagi begini, ya, ini yang pertama kan di, maka joker itu akan ada di dalam sini. Nah, ini jokernya kan, ini juga jokernya. Misalnya nih ya, kita mulai naruh di sini, di sisi kanan, ya, sini. Nanti joker itu akan sebelah sini. Oke, kita lihat. Nah, tuh ada jokernya ya. Aki. Berarti nanti jokernya sebelah sini ya. Kita lihat. Nah, oke. Oke, terakhir. Kalau ini mulai pertama, berarti ada di sini jokernya. Ini. Kalau memang ini terbalik, misalnya tadi Mas Mujib dapat yang ini, Mas Tas dapat yang ini, padahal Mas Mujib milih yang ini, dan kita tinggal mengolah katanya aja. Oh ya, Mas Mas Koko. Ya. Mengolah katanya aja itu ya. Bagaimana kita mensiasati itu. Jadi itu adalah rumusnya. 5 kartu sebanyak 6 biji dibentuk seperti cincin. Kemudian yang dipilih tadi taruh di atasnya, kemudian taruh di bagian bawah. Oke ya, cukup kan ya. Kalau suka silakan like, comment, dan share. Semoga bermanfaat. Selamat menghibur teman-teman.